Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mugazia dan terima kasih sudah klik video saya lagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan usahanya. Amin. Dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Nah, sharing keseharian saya lagi sebagai seorang ibu dengan dua orang anak tanpa ART. Nah, di video kali ini saya mau beres-beres rumah, mau bersih-bersih dapur dulu. Soalnya tadi saya sudah masak dan makan siang sama Abi, sama anak-anak juga. Nah, lanjut mau bersih-bersih dapur. Jadi, saya itu selalu mengusahakan ya, kalau habis pakai kompor itu harus langsung dibersihkan. Ya, karena ini sudah menjadi habit ya, atau kebiasaan. Nah, mungkin juga ada ibu-ibu di rumah seperti itu, kalau pakai kompor itu harus langsung dibersihkan. Selain itu, saya kan tidak punya ruang tamu ya, yang ikuti vlog saya dari awal pasti tahu. Jadi biasanya kebanyakan tamu itu kalau ke rumah, kalau tidak di teras ya langsung masuk di dapur. Jadi kalau dapur berantakan, sayanya yang tidak enak ya. Meskipun sebenarnya tamu biasa bilang tidak apa-apa ji, begitu memang kalau ada anak kecil, tapi rasanya itu tidak enak ya kalau rumah berantakan pas ada tamu. Nah, selanjutnya ini tempat bumbunya saya mau bersihkan juga sekalian ya. Sebenarnya tiap kali memasak tidak mesti harus bagian bumbu juga saya bersihkan, tapi ini sekalian saja ya, soalnya lagi datang semangat-semangatnya. Nah, biasanya kan kalau kita mau ambil bumbu itu tangan kita biasanya kotor, jadi bagian atas wadah bumbu itu kadang juga ikut kotor. Dan kalau tidak dibersihkan, biasanya itu kan lama-kelamaan menumpuk dan tidak sedap dipandang mata. Nah, bagian meja makan juga tidak lupa dibersihkan, soalnya kan tadi habis makan biasanya ada sisa-sisa makanan atau tumpahan air sayuran yang tumpah di meja. Nah, kalau tidak dibersihkan itu biasanya mengundang pasukan semut. Dan sebelum cuci piring, di sini biasanya saya membuang sampah dulu. Di sini saya pisahkan sampah organik dan sampah plastik. Tapi biasanya kalau sampah plastik itu langsung saya buang di tempatnya, kecuali kalau sampah organik dari sisa-sisa makanan atau tisu atau kulit telur, biasanya itu tidak sengaja saya taruh di wastafel dulu. Nanti pada saat mau cuci piring baru saya bersihkan. Nah, untuk cucian piring saya ini kelihatannya menumpuk ya teman-teman, tapi ini aslinya saya tadi masak itu menu simple sekali, bisa dilihat videonya yang pas video yang saya kehabisan gas itu. Nah, itu saya masak cuman sayur bening, lauk dan juga sambal, tapi cucian piringnya kelihatan banyak ya. Nah, itulah kekurangan juga pakai wastafel ya teman-teman. Tapi ada baiknya juga kalau pakai wastafel, biasanya itu kita tidak mau menumpuk cucian piring kita, jadi satu kali masak langsung cuci. Nah, untuk urutan cuci piringnya, biasanya itu saya yang pertama sekali saya cuci itu gelas-gelas, kemudian mangkok-mangkok, baru piring, baru peralatan yang besar seperti panci atau wajan. Dan ini sih sebenarnya kebiasaan dari kecil ya, yang ibu saya ajarkan ke saya, kenapa harus gelas, supaya gelas itu tidak bau amis, jadi didahulukan dulu gelasnya baru yang lain. Nah, kalau saya cuci piring itu paling suka kalau banyak sekali busanya ya teman-teman. Tidak tahu kurasa kayak tidak bersih kurasa kalau sedikit busanya. Jadi saya sengaja tuh menggunakan banyak sekali sabun. Dan kalau saya sudah cuci piring seperti ini, sesekali saya melihat keluar, soalnya di luar itu ada kolam ikan. Jadi tidak terlalu lama kurasa cuci piring kalau kulihat lihat itu ikan di depan. Nah,
untuk bagian kompor ini juga selalu saya bersihkan, soalnya tadi juga banyak minyak yang menempel. Apalagi kompor saya itu kan sudah tua, sekitar 9 tahunan lah kurang lebih. Jadi kalau tidak sering dibersihkan itu kan bisa cepat karatan. Nah, lanjut lagi setelah cuci piring, tidak lupa bersihkan bagian wastafel ya. Jadi semua saya bersihkan, mulai dari saringannya juga, karena kan biasa di saringannya itu banyak juga lemak-lemak yang menempel. Tapi untuk video lebih lengkapnya di sini saya tidak record ya, berhubung saya punya tamu. Jadi saya mendahulukan tamu dulu ya teman-teman. Iya, saya masuki. Masuki, masuki. Alhamdulillah, lanjut lagi aktivitas di malam hari. Nah, ini tuh sekitaran jam 7 tadi itu saya sudah masak untuk makan malam, lanjut bersih-bersih badan, sholat maghrib, kemudian lanjut melipat pakaian. Nah, ini pakaian itu sekitar 2 hari belum saya lipat ya teman-teman, jadi menumpuk sekali ya. Secara saya akan mencuci tiap hari dan pakaian itu banyak sekali, soalnya saya sendiri kan sering juga ganti baju. Belum lagi pak suami itu selain baju kerja juga punya baju kebun, karena tiap hari juga mengurus tanaman. Belum lagi anak-anak, baju sekolah anak-anak, baju ngajinya anak-anak, baju main dan juga baju tidur. Jadi banyak sekali ya, soalnya kami berlima itu produktif sekali. Banyak sekali kegiatan. Nah, kalau saya sendiri tuh paling seksi sibuk ya, sok sibuk sendiri. Nah, lanjut lagi di sini saya kalau melipat mukena itu harus saya lipat dengan pasangannya ya, supaya nanti kalau mau mencari itu tidak bingung. Jadi saya lipat sesuai dengan pasangannya, begitu pula dengan baju tidur juga sesuai dengan pasangannya. Nah, dan bagian pekerjaan yang sering saya tunda itu melipat dan menyetrika ya teman-teman. Jadi alhasil beginilah jadinya kalau misalnya sering ditunda-tunda juga ya, karena memang dua pekerjaan ini saya tidak terlalu suka. Tapi kalau kita sudah berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu tidak lagi boleh memilih-milih pekerjaan, tapi yang ada ya menunda-menunda pekerjaan. Tapi kan tetap pada akhirnya kita kerjakan juga. Nah, inilah kami seorang ibu rumah tangga dengan segudang aktivitas yang tiap hari menunggu, yang 24 jam itu rasanya tidak cukup ya, tapi tetap harus disyukuri dan dijalankan dengan sabar, karena Allah sudah memberikan kita amanah yang begitu besar yang tidak semua orang bisa berada di posisi kita. Tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, selanjutnya ini melipat bagian yang kecil-kecil, kos kaki, dan inilah yang paling membuat saya bingung ketika melipatnya, soalnya sering hilang-hilang sebelah, biasa kanannya ada atau kirinya tidak ada, dan selalu begitu, entah tercecer di mana. Begitu pula dengan ciput-ciput saya itu banyak ya teman-teman, ciput anak-anak juga banyak, tapi sering-sering hilang. Kemudian selain itu apalagi yang sering hilang saat mencuci tuh, manset tangan juga itu sering hilang. Dan ternyata bukan hanya saya yang seperti itu. Pernah saya post ini ya di status saya di WA, ternyata teman-teman saya juga banyak yang mengalami hal seperti itu. Nah, teman-teman di rumah ada enggak sih yang mengalami hal yang sama? Tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk kos kaki, cara melipat saya itu seperti ini teman-teman. Selain dengan melipat dengan pasangannya, juga saya gulung-gulung seperti ini supaya bisa menghemat tempat dan juga tidak gampang berantakan. Dan inilah kondisi rumah kami di malam hari, itu sekitaran jam 8 ya, anak-anak sudah pulang dari masjid, jadi waktunya kami berkumpul bersama. Nah, untuk Ade Asam itu lagi setoran sama Abi, dan Kak Gasia dan temannya Kalika itu lagi menggambar. Alhamdulillah, setelah hampir 2 jam ini lipatannya akhirnya selesai juga. Dan yang paling lama sebenarnya itu yang lipatan yang kecil-kecil ini ya, dalaman dan juga kos kaki.
Nah, selanjutnya ini saya waktunya menidurkan anak-anak, tapi seperti biasa sebelum tidur itu mereka dibacakan dulu buku cerita. Dan video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Seperti biasa mohon doa dan dukungannya dengan cara like, komen, dan di-subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak berarti apa-apa. See you next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.